Masjid adalah pit stop, bukan nak suruh duduk lama dalam masjid. Di zaman Umar Al-Khattab, ada satu kelompok yang mereka datang ke masjid, mereka tak mau keluar daripada masjid. Mereka duduk di dalam masjid. Mereka lepas solat terus berada di masjid sampai datang waktu solat satu lagi. Sebenarnya Islam tak izinkan kita berada lama dalam masjid. Masjid adalah pit stop. Kalau kita tengok Formula One race tu, dia macam pit stop. Singgah sebentar, nak tukar tayar, nak servis, nak pastikan movement itu atau perjalanan itu baik, singgah di pit stop. Kemudian dah tukar tayar, dah cuci semua benda, jalan balik. Masjid adalah pit stop untuk orang datang bersihkan jiwa, nak buat kerja keluar lagi kuat. Masjid adalah pit stop, bukan nak suruh duduk lama dalam masjid. Siapa yang tinggal lama dalam masjid, dia tak diizinkan oleh Islam berbuat demikian. Apa tandanya? Zaman Umar Al-Khattab, zaman Umar, ada satu kelompok duduk masjid tak mau keluar. Mereka duduk di masjid. Sampai Umar tanya, "Ma sya'nukum fi hadzal masjid?" Apa urusan kamu duduk dalam masjid lama-lama ni? Kamu tak keluar ke buat kerja? Tak keluar ke buat movement? Tak keluar ke cari benda yang lebih besar? Takkan duduk masjid? Apa mereka jawab pada Saidina Umar? Mereka jawab, "Ya Umar, nahnu mutawakkilun. Nahnu qaumun mutawakkilun. Kami adalah kelompok yang tawakal pada Allah. Kami tak perlu cari rezeki ni. Kami tak perlu buat kerja luar. Kami nak berzikir pada Allah sebab kami ni telah meletakkan diri kami sebagai orang yang berzikir pada Allah. Nak puji Allah. Kalau semua pakat buat kerja, siapa nak puji Allah? Kamilah puji Allah." Oh, Umar marah tu. Umar tak izinkan. Kerana di zaman Nabi sampai zaman siapa pun, di zaman dia tak boleh berada lama di masjid. Masjid hanya tempat beribadah untuk bersihkan jiwa, buat satu gabung jalin dengan rakan-rakan jemaah yang lain. Kemudian kena keluar, mengimarahkan muka bumi. Allah nak muka bumi ni kita isi. Allah tak nak orang lain isi. Allah nak kita isi dengan kebaikan dan kesolehan. Maka Umar pun kata pada mereka, Umar jemput satu ucapan, "Lastum mutawakkilun." Kamu bukan kelompok tawakal. "Walakinnakum mutaakkilun." Kamu kelompok tunggu orang bagi makan. Kamu malas kerja, kamu guna alasan. Kamu tak mau buat kerja, kamu tunggu kata, "Oh, kami kelompok tawakal, tak buat kerja. Tak apa, tunggu orang bagi ya." Sebenarnya kamu tunggu sebab kamu nak orang bagi makan pada kamu. Kamu pasif, kamu tidak proaktif.